Mantap, bosku! Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, untuk episod memburu mainan kali ini, saya akan unboxing Teng-teneng Black Adam. Haha, okay. Nampak sikit dulu. Smart. Okay. Jadi Black Adam ni, yang ini mainan ni saya beli di Toy N Rush, Toy S Rush, Toy Rush. Ha, Toy Rush lah. Okay, Toy Rush di KLIA 2 dengan harga RM29.90. Jadi saya rasa harganya berbaloi. Biasanya mainan begini beratus-ratus ya. Tapi saya dapat RM29.90. Mungkin promosi. Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita unboxing Black Adam. Sebelum tu, anda sudah tengok wayangnya atau belum? Film dia. Saya sudah tengok dan memang mantap guys. Film dia memang mantap. Kalau anda ingin tahu, Black Adam ni, dia adalah bapa kepada Shazam. Dilakonkan oleh The Rock. Ya, The Rock. Okay, jom kita unboxing Black Adam. So guys, inilah dia kotak patung Black Adam. Okey, kalau kita tengok depannya ni, ada tulisan Black Adam dan ada gambar The Rock. Okey, Dwayne Johnson. Serupa betul-betul. Okey, Black Adam. Tengok DC dan ada muka The Rock. Okey, sebiji sama. Okey, so ini adalah bahagian hadapan. Kalau kau tengok mukanya sebiji kan. Okey, di belakangnya pula ada gambar patung tulisan Black Adam dan harga dia RM29.50. Saya beli di Toy Rush. Dan di belakangnya ada barcode dan ada beberapa kata-kata lah, kata-kata aluan. Kata-kata aluan. Okey, jadi jangan buang masa. Kita unboxing terus. Alright. Wish. Nampak sudah dia punya apa ni, sayapnya ni, sarung-sarung, kain belakangnya, sarung kain belakang. Okey, ya, kita akan buka pelan-pelan. Alright, buka. Tada. Mantap. Mantap. Iya. Okey, keluar. Melekat pula macam mana ni. Kita tarik, takut nanti dia punya kain belakang tercabut. Okey, mantap guys, mantap. Penuh dengan teliti ya rekaan patung ni. Okey, kita lihat dari kepala, tengok. Betul-betul sebulat, sebiji macam The Rock. Sebiji guys. Kulit dia, dia punya kerdutan tu kan, kerdutan kulit tu. Sama, kening dia tu lah, kening The Rock. Orang tahulah kening The Rock kan, telinga dia. Wow, teliti pipi, tulang pipi kan. Okey. Kerdutan dia tu. Sama. Okey, sekarang kita tengok bahagian badan pula. Memang ya, tough. Dan baju dia tu macam seolah-olah baju yang sebenar yang ada dalam filem. Sama. Ya, teliti dia punya rekaan bentuk bajunya tu. Tengok dia punya alamat, terbuka sedikit dia punya kain belakang. Mungkin saya tarik-tarik. Okey, ini tali pinggang dia. Ini dia punya pergelangan tangan. Dan ini seluar dia. Betul-betul ikut rekaan yang sama dengan yang filem. Begitu juga dengan kasut dia. Betul-betul sebiji dengan ya apa yang ada dalam filem. Di tapak kaki dia ada tulisan. Okey, sekejap saya cuba terangkan fokus. Sekejap kita cuba fokus. Nampak pula. Nampak. Made in China dengan ada nombor sirinya. Patung ini dibuat di China. Dan ini kain belakang dia macam saya ada tercabut sedikit lah ya belakang dia. Tapi tak apa, nanti kita adjust semula. So, inilah dia. Black Adam.
berkaram, 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 shazam. Ho, fuh, mantap, mantap. So guys, itulah dia patung Black Adam kita. Ha, okay, tangan dia boleh ke depan. Ha, dan boleh, boleh terbang. Fuh, shazam. Kepala dia, dia boleh geleng ke sana. Okay, geleng sana, geleng sini. Ha, okay, geleng dia ke depan. Ya. Ha, nampak smart lah ya, smart, memang smart lah patung Black Adam ni. Jadi itulah dia episod memburu mainan kita kali ini, iaitu patung Black Adam. So guys, kita akan berjumpa lagi di video akan datang, di episod memburu mainan yang seterusnya. Jadi teruskan sokongan anda kepada channel Alip Bosku. Shazam! Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.